Weekend nanti mau pangkas rambut, tapi pengennya dapat fasilitas yang spesial dan harga terjangkau. Nih, kami rekomendasiin Pangkas Rambut Yanto, cabang Palembang, letaknya di Jalan Yosudarso, Tabapingin, Kota Lubulinggau, Sumatera Selatan. Usaha milik Tamrin Hasan yang buka 16 Agustus 2018 ini gak cuman ngelayanin pangkas rambut laki-laki ya, tapi bagi perempuan, anak-anak, dan bayi pun rambutnya bisa dipangkas di sini. Dan yang keren, tenaga ahlinya sudah berpengalaman dan profesional. Andini, karyawan pangkas rambut Yanto, mengatakan selain pangkas rambut, di sini juga melayani cuci rambut, semir rambut, vakum, refleksi, dan krim bat. Mas rambutnya. Kalau bangkal rambut aja sekali 20.000. Selain itu, kalau misalnya sekalian cur, ini juga free. Jadi pangkas rambut Yanto buka setiap hari ya, dari pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Pokoknya kalau kamu pangkas rambut di sini dijamin nyaman banget. Selain ruangannya ber-AC, kamu juga bisa nonton TV sambil layah-layah di ruang tunggu yang bersih. Yang kehausan bisa beli minuman ya. Seorang pelanggan pangkas rambut Yanto, Ahi, mengaku sudah 3 tahunan rutin pangkas rambut di sini. Selain harganya yang terjangkau, di sini pelanggan juga bisa memilih model rambut sesuai keinginan. Pelanggan tetap? Sejak kapan? Sejak baru buka lah. Sekitar berapa? 2 tahun? 3 tahun? Apa yang buat kita nyaman di salon pangkas Yanto? Selaku kita pribadi. Fasilitasnya ya. Lengkap lah. Sudah gunting, dicuci, ruangan ber-AC, harga terjangkau. Selain kita, ada keluarga anak-anak juga? Anak-anak juga di sini guntingnya. Lebih pas lah tuh. Untuk apa? Untuk model rambutnya juga bu, sesuai keinginan lah ya. Tim Harian Pagi Linggau Post Channel mengabarkan.